Oke, kita langsung ke berita pertama dan langsung ini berita dong. Menyenangkan. Wow, senang banget. Kabar bahagia yang pertama ini datang dari Julia Perez alias Jupe. Nah, aktris dan juga penyanyi ini baru saja melangsungkan foto prewedding bersama sang kekasih Gaston Castano. Iya, and you know what people, foto prewedding tersebut dilakukan di Pulau Kelor. Temanya di sini, temanya petualangan cewek-cewek yang get married ya. Mencari pasangannya. Mencari pasangannya, karena kan ini pasangannya sekarang lagi ada di Argentina nih. Jadi inilah konsep yang kita buat untuk, biasanya orang-orang itu kan nyebar undangan kan pakai kartu-kartu sayang lah gitu buat aku. Nah, dengan adanya video ini semua orang udah pakai handphone, udah tahu media Twitter and everything, Facebook. Apalah pokoknya ini lebih gampang untuk di reach, tinggal kasih password untuk yang datang apa. Ini petualangan cewek yang get married gitu, jadi dimana sebentar lagi ini kita lagi nyari-nyari. Sebenarnya ini Gaston kemana kan, Gaston, kenapa ada tema-tema apa namanya kan Castle. Memang ini nyambung ke tema kita yang bakal nanti di engagement-nya tersebut pun nanti memang ada satu objek yang kita pakai, dibuat langsung oleh stasiun TV tersebut, memang spesial untuk engagement ini. Jadi ini memang nyambung semuanya. Dan kenapa air, memang ini satu kesatuan dari sexy and water is always match. Pertama sih kan ini private island gitu kan, jadi nggak bakal ada orang lain di luar dari tim kita yang ngelihat atau ngeganggu gitu. Kalau misalnya di public area gitu kan takutnya nanti banyak yang nontonin terus minta-minta foto gitu kan. Nah, makanya saya pilih di sini gitu. Sebenarnya bisa sih mau di Ancol juga bisa gitu. Jadi kita pakai private area aja gitu. Ah, keren deh pokoknya deh, saya mah udah gak nyesel. Pokoknya kalau tadi saya bilang Rio ngomong apa aja saya ikutin aja. Cuman tadi saya bilang loh ini kok kita nggak jadi di pasir-pasir, temanya beda sekarang kita sini deh ala-ala. Tapi keren tadi keren semuanya, jadi aku maunya memang lebih ke seksi terus elegan fashion, nggak vulgar. Ini lebih itu yang kita pengen touch, bahwa David juga dibalut sama baju dari Barley dan juga Billy Chong. Saya rasa udah paling top banget make up Gary ya, keren. Tadi cuma dua baju aja. Kostum pertama itu kostum, mungkin kalian udah pada ingat semuanya, kostum wedding saya yang waktu terakhir saya bilang 50%. Nah itu pas jadi 100%-nya yang barusan gitu loh. Itu saya pakai buat ini, buat di foto pre-engagement ini gitu. Jadi itu 100%-nya pas sudah jadi bajunya Billy Chong. Yang kedua itu bajunya Barley. Aku tadi pengen mau tema-temanya kan memang mutiara-mutiara gitu, pearl gitu ya. Jadi pas banget tadi terus juga jadinya dijadiin baju gitu, jadi gak vulgar. Keren lah, pasti bisa. Kita usahain sih bisa nongol di TV gitu. Jadi memang jam berapapun bisa masuk. Kan ini muka-muka jam 12 ke atas sih masalahnya. And it was all yellow. Sebenarnya sih konsepnya lebih ke berdua, konsep itu memang berdua. Tapi yang tadi, ya Gastonnya ke Argentina, saya juga gak boleh egois dong. Dia memang keluarganya banyak di Argentina, dia kangen kan rasa-rasa bumbu-bumbunya Argentina. Dia mau apa, dia punya, setiap manusia itu punya dua kehidupan gitu. Jadi dia, yaudah saya biarkan dia, saya gak mau juga pernikahan ini kan jadi beban dia gitu. Bahwa sekarang yang saya harus capek nih, apa namanya, lamaran ini saya sendiri yang capek kerja keras semuanya. Ini dia tinggal tunggu terima bersih aja, tapi nanti gantian. Giran yang di Eropa, giran di Argentina, dia yang capek. Wow. Waduh, bahagia banget. Seneng banget ya pastinya. Tapi by the way, kalau kita ngomongin soal tempat dan juga konsep, Pulau Kelor. Pulau Kelor kembali dipilih lagi loh, yes, ternyata. Kemarin ada yaitu dipakai sebagai tempat akad dan juga resepsinya Atika Hasiholan dan juga Rio Dewanto. Ya kan? Dan sekarang foto prewedding dari Julia Perez. Tapi sebenarnya dong ya, mau dimanapun tempatnya ya kan. Ya. Yang penting kita mendoakan aja niatnya ke depan ini semoga. Yang paling penting kan setelah proses prewedding ini. Betul. Ya kan. Weddingnya itu tentunya kita mendoakan semoga semuanya berjalan lancar. Sampai hari H. Betul. Ya kan. Amin ya. Amin.